Halo guys, balik lagi bersama Dwi Sugiarto di sini. Masih di channel Dwi Su Web It. Kali ini saya akan unboxing sebuah ban luar sepeda lipat. Oke, langsung aja kita unboxing. Kebetulan barangnya baru nyampe, jadi perlu di unboxing dulu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung komplain. Oh ya, yang baru berkunjung jangan lupa subscribe. Oke, langsung kita ke unboxingnya. Ban sepeda luar ini saya beli di toko Shopee. Ini kelihatan teman-teman di toko Shopee, jadi bukan di toko offline. Kenapa belinya online? Lihat teman-teman, kelihatan kalau belinya di toko offline itu harganya lumayan mahal teman-teman. Jadi saya pernah ganti ban itu yang ban lipat juga itu 75, itu yang merek biasa. Kalau sama ban dalam itu 105. Makanya ini kebetulan ini di belakang saya ini sepeda lipatnya ban depannya udah pecah. Maka daripada saya ke bengkel karena bisa dipasang sendiri, karena bisa masang sendiri, saya beli di Shopee. Tokonya itu di toko Gowes ID. Nanti saya cantumkan link pembelinya di deskripsi, biar kalau teman-teman butuh bisa langsung cek link pembelinya di deskripsi. Mereknya ini Kenda ya teman-teman. Dan ini Kenda. Harganya lumayan murah. Dan menurut penjelasan dari bengkel, katanya kalau Kenda itu barangnya bagus, merek bagus. Makanya saya tertarik beli Kenda, tapi harganya terjangkau kalau di toko Shopee. Langsung aja kita unboxing biar ketahuan. Jadi ngirimnya kayak gini aja, nggak di packing-packingnya, hanya di kirim. Nah, kayak gini aja nih, hanya dibungkus plastik. Keeping me waiting, Lord, I
ukuran sepeda lipat ini, yang sepeda lipat yang ukuran 20 in. Jadi saya belinya yang ukuran ini, ada tulisannya teman-teman. Ada tulisannya itu 20 kali 175. 20 kali 175 47406. Jadi yang penting 20 kali 175 ya teman-teman. Jadi enggak jangan salah pilih. Ini tertulis nilon. Ini sepeda ini dari bahan nilon. Kemudian apa lagi? Karena enggak ada packaging-nya. Jadi enggak ada yang spesifik. Ini tenda. Kita bandingin dengan yang sepeda yang lama. Nih, yang udah di bol. Jadi speknya sama ini tulisannya. Jadi di yang lama juga 20 kali 175 47406. Jadi sama persis. Kita coba samakan ini. Nah, ini yang baru, kita kan yang lama. Jadi ukurannya sama persis teman-teman. Jadi sesuai dengan deskripsi di tokonya. Nah, langsung kita coba aja. Nggak lengkap kalau langsung dipasang ini. Ini peleknya sudah saya lepas dari sepedanya. Oke, kita pindah kamera dulu untuk mencobanya. Oke teman-teman, langsung kita pasang apakah pas atau enggak. Tapi kalau lihat dari kita samakan ukuran yang ban lama dengan yang baru, itu sama. Saya yakin ini pas, tapi untuk meyakinkan saya coba pasang. Alat yang kita butuhkan ini obeng aja, obeng min. Walaupun bagusnya pencongkel yang untuk pelok, tapi nggak apa-apa. Ini alat darurat. Oke teman-teman, ini saya belum beli ban dalamnya, lagi pesen juga, tapi belum pesen. Kemarin pas pesen ini tuh lupa ban dalamnya. Taunya ban dalamnya juga pecah. Jadi saya pesennya nyicil ini dulu, baru ban dalam. Masangnya gampang teman-teman, jadi nggak susah. Nggak susah. Yang penting kita lihat arah jarumnya. Kita lihat arah jarumnya ini muternya kemana gitu. Kita langsung aja pasang.
Jadi ternyata pas teman-teman tuh. Jadi sesuai dengan deskripsi ban sepeda lipat untuk yang ukuran 20 in. Tinggal kita pasang ban dalamnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu unboxing ban luar sepeda. Sepeda lipat ukuran 20 in. Semoga unboxing ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Support by DSM Network, blog, YouTube, social media.